Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama channel Prima Ngoprek. Oke sahabat, kali ini Prima Ngoprek kedatangan salah satu mobil Suzuki Futura guys. Suzuki Futura ini dengan keluhan bannya cepat habis sebelah, terus spuring kadang ke kiri kadang ke kanan, pokoknya nggak nyaman. Dan apabila melintasi jalan sedikit miring, dia oleng gas, olengnya banget. Jadi itu diakibatkan dari bebal joint atau sayap yang kendor yang sudah rusak. Oke, lanjut simak bagaimana cara bongkar pasang ini bal joint. Bagi sahabat yang belum punya tracker seperti saya, nggak punya tracker, caranya untuk melepas bal joint ini diketok-ketok saja guys, diketok-ketok saja dengan berhati-hati, awas jangan sampai kena drat baut.
Nah, setelah diketok beberapa kali, copot, dan kondisinya seperti ini guys. Kondisi sayap yang mengakibatkan mobil oleng, kondisinya seperti ini. Oke, dan langsung kita ganti sama yang lebih bagus, yang lebih bagus, yang lebih baik. Ini bukan baru, tapi ini cabutan, tapi masih bagus, dan kita langsung pasang. Nah, oke, sahabat, selesai. Bagaimana cara bongkar pasang sayap atau baljuen?
semoga bermanfaat dan terima kasih.